بسم الله الرحمن الرحيم. سالم بن عبد الله بن عمر rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu putra dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Adapun kakek beliau kami kira sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sosok yang sangat tegas dan disegani, Umar bin Al-Khattab, sang Amirul Mukminin. Sosok Salim sering disamakan dengan ayahnya dari segi rupa dan kepribadian. Sedangkan ayahnya sendiri, Abdullah, juga sering diidentikan dengan kakek daripada Salim, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah, sang ayah, ditanya, "Mengapa engkau beri nama anakmu dengan Salim?" Lantas ia pun menjawab, "Karena kekaguman saya dengan Salim Maula Abi Hudzaifah." Salim Maula Abi Hudzaifah ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk Islam. Sang ayah merasa sangat bangga dan kagum dengan Salim, sampai-sampai sebagian kawannya menegurnya dan menganggap bahwa kekagumannya itu berlebihan. Ketika teguran tersebut sampai kepadanya, ia pun bersenandung, "Mereka menegurku karena perhatianku yang berlebih kepada Salim. Sungguh, aku tidak setuju kalau itu dibilang berlebihan, karena sungguh sangat mirip kulit yang berada di antara mata dan hidungku dengan kulitnya Salim." Salim merupakan seorang ulama yang sangat zuhud, yaitu tidak terlalu berhasrat dengan dunia. Meski ia memiliki ilmu yang luas, namun itu sama sekali tidak membuat ia gengsi untuk mencari nafkah seperti masyarakat pada umumnya. Ia memerah susu sendiri, memotong unta dengan tangannya sendiri, sampai-sampai bila ia sakit, ialah yang mengobati lukanya sendiri. Meski ia sangat mampu untuk menjadikan ilmunya sebagai jembatan demi meraih dunia lebih banyak, namun ia enggan akan itu. Ia belanja pakaian yang murah harganya, dan bila ia belanja, ia pikul sendiri barang belanjaannya. Sungguh sangat mirip pola hidupnya yang zuhud ini dengan ayahnya, juga dengan kakeknya. Kezuhudan Salim bukanlah sebuah peragaan yang dipaksakan ataupun sikap yang hanya terjadi sesekali, namun itu adalah tabiat yang mengakar pada jiwanya. Dikisahkan bahwa ketika Salim sedang di depan Ka'bah, datanglah Hisham, sang khalifah kala itu. Hisham pun berkata, "Sebutkan kebutuhanmu agar saya penuhi." Salim jawab, "Saya sangat malu apabila saya meminta kepada selain Allah di saat saya berada di rumahnya." Lalu Hisham pun menunggu Salim keluar dari Masjidil Haram. Dan ketika Salim keluar, Hisham pun berkata lagi, "Nah, sekarang sebutkan kebutuhanmu." Salim pun lantas bertanya, "Kebutuhan dunia atau akhirat?" "Jelas kebutuhan dunia," jawab Hisham. Lalu Salim pun berkata, "Demi Allah, saya tidak meminta agar diberikan bagian dunia dari zat yang memiliki dunia. Bagaimana mungkin aku meminta dunia dari yang tidak memilikinya?" Sikap wara' Salim pun juga tidak luput dari biografi beliau. Wara' yang sering diartikan dengan berhati-hati dalam beragama ini merupakan akhlak yang terpuji. Dikisahkan, suatu ketika ia diberi titah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, sang panglima yang bengis itu, untuk membunuh seorang narapidana. Salim pun tidak serta-merta menuruti titahnya tersebut. Ia mendekati orang tersebut seraya bertanya, "Apakah kamu seorang muslim?" "Iya," jawabnya. Salim pun bertanya kembali, "Apakah tadi engkau sholat subuh?" Orang tadi pun mengiyakan juga. Seketika itu juga Salim kembali ke Al-Hajjaj dan ia lemparkan pedang yang ia bawa. Salim pun berkata ke Al-Hajjaj, "Sungguh, ia adalah seorang muslim dan ia juga sholat subuh. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka ia dalam perlindungan Allah." Keilmuan Salim menuai banyak pujian dari ulama setelah masanya. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, "Di Madinah ada 7 ulama fikih yang menjadi poros dalam fatwa, yaitu Ibnu Musayyib, Sulaiman bin Yasar, Salim, Al-Qasim, Urwah, Ubaidullah bin Abdullah,
dan Kharijah bin Zaid. Salim jugalah seorang yang bijak. Di antara mutiara-mutiara dari perkataan beliau ialah, jangan sesekali engkau berharap sesuatu dari selain Allah. Pada tahun 106 Hijriah, sosok Salim, sang ulama yang karismatik, lagi zuhud dan wara' ini pun menghembuskan nafas terakhirnya.